Nah, kita udah nyampe di Pantai Paua dan maksudnya di Jorong Paua, dan di depan ada simpang ya, dan kita akan belok kanan. Nah, ini simpangnya rekan-rekan, yang ada pintu gerbangnya. Jadi lurus depan ke kiri kita arah ke Matua atau ke Maninjau ya, dan kita masuk di Jorong Pantai Paua. Ini ramai ya pemuda di pantai ini. Nah, inilah suasana Nagari Pantai Paua di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Ada masjid ya. Masjid Irsyad, dan kita coba tengok suasana yang bagian di sebelah kanan. Kita masuk kanan. Nagari Pantai. Nah, kita mengarah ke sini rekan-rekan. Inilah suasana Nagari Pantai. Yuk. Nagari Pantai Paua di Kecamatan Matur. Ya, mungkin rekan-rekan yang di rantau ya, perantau Nagari Pantai ini bisa tengok kampung halamannya jika mana tahu di hari lebaran nggak sempat pulang kampung mudik ya. Bisa nengok suasana kampungnya ya di bulan puasa ini. Rumah bangunan tua di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan juga ada simpang arah ke bawah. Ada jualan ini, minuman buka puasa di samping kiri dan di samping kanan. Ya, rekan-rekan bisa tengok suasana bagian kanan di bagian kamera kanan yang mengarah ke kanan ya. Juga bisa melihat suasana yang bagian kiri di kamera yang bagian kiri. Kita taruh di bagian di belakang atau bagian di atas perjalanan kita ini, yang bagian di atas pandang mata ya, atau di bagian kiri atas, yang bagian kirinya juga. Nah, jadi kita nyampainya di posisi tadi lagi rekan-rekan. Nah, ini kita maksudnya di sebelah kanan tadi. Nah, yang ini di sebelah kanan, kiri ya, yang masuk di tadi itu di sebelah kiri. Kita maksudnya dari sini tadi, yang di sebelah kiri. Nah, ini pintu gerbang lagi ini rekan-rekan, kita masuk dari sini tadi ya, dan kita mengarah ke kanan. Jadi posisi kiri arah ke pusat kota Bukit Tinggi, dan kita mengarah ke Matur ya. Nah, ini arah ke Matur ini rekan-rekan, yang masih di Kecamatan Matur ya. Ini bukan
tikungan patah mesti hati-hati ya, karena di lokasi ini jika hujan sangat bikin sangat. Ya, kita tepat waktu ya. Kita berangkat dari Jalan Sudirman atau dari Simpang Kangkuang pukul 17.15 menit. Barusan kita lihat pukul 17.45 menit. Artinya perjalanan kita nyampe di Pawah Pantai tadi itu yang barusan kita kelilingi 30 menit perjalanan. Tepat waktu kita rekan. Artinya nggak ada halangan ya di jalan, nggak ada kendala yang memakan waktu ya atau mempersingkat waktu. Sebelum saya akhiri perjalanan kita ini di Nagari Pantai ini, saya ucapkan juga ya selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar dan hingga ke hari yang ke-30 nantinya. Juga saya ucapkan semoga sehat selalu dan tidak kurang sesuatu apapun juga buat rekan-rekan penonton Jalan Nagari Minang ya. Ada lagi rekan-rekan yang mungkin yang ada di rantau, khususnya perantau pantai ya, Nagari Pantai, bisa nengok suasana kampungnya ya di video kita ini yang baru saja kita kelilingi di Nagari Pantai. Dan jalan ini berakhirnya, jalan Binuang ini berakhirnya di jalan Bukit Tinggi Maninjau rekan-rekan, tepatnya di ini ya, di Sungai Landi ya, yang berdekatan dari dengan Sungai Nagari Sungai Landi ya, yang jalur ke Matur juga. Nah, ini simpangnya rekan-rekan. Jadi belok kanan ke Maninjau, ke Lubuk Basung atau mungkin ke Pasaman atau mungkin ke Palembayan. Dan kita belok kiri arah ke Bukit Tinggi lagi ya. Jadi jalur ini yang mengarah ke Bukit Tinggi berakhir jalan yang posisi ini di Padang Luar atau jalur ke Padang ya di Bukit Tinggi. Nah, itulah rekan-rekan perjalanan kita dari Bukit Tinggi Kota, berawal dari Jalan Sudirman Simpang Kangkuang hingga ke Jalan Panorama dan masuk Jalan Binuang Ngaresiano Enam Suku dan mengarah ke Nagari Pantai Pawah hingga sampai di jalur Bukit Tinggi Maninjau yang khususnya tepat sekarang ini ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.